Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut keinginannya. Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, yang sangat kuat. Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat pada Muhammad. Lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Ma Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ala yara Maka, apakah kamu musyrikin Mekah? Hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu, dan sungguh, dia Muhammad. Telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril. Ketika Sidrotil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala al dan Al-Uzza? Dan manat yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah, apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۗ Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya; mereka hanya mengikuti dugaan. Dan apa yang diingini oleh keinginannya, padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka, atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka milik Allah lah. Kehidupan akhirat, dan kehidupan dunia. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang dia kehendaki dan dia ridhoi. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh. Mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Wa ma lahum bihi min ilmin dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Inna Rabbaka huwa a'lamu biman wa huwa Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik surga alladziina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal illa إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى mereka yang menjauhi dosa-dosa besar Dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil, sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui. Tentang orang yang bertakwa, maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Qur'an, dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya? Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya, Am, lam bima fi Musa. ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa Wa dan lembaran-lembaran Ibrahim? Yang selalu menyempurnakan janji, <tuh> yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, <tuh> dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Wa dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. <San -tua> dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, <San -tua> dari mani apabila dipancarkan. <San -tua> Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya, dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya, dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'roh. Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan Kaum Ad-Dahulu kala dan Kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka, dan prahara angin telah meruntuhkan negeri Kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya, maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad. Salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu, yang dekat hari kiamat, telah makin mendekat. Laisa laha min Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Jabun. Maka, apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, dan kamu tertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu lengah darinya. Maka bersujudlah kepada Allah, dan sembahlah Dia.